Berarti seorang yang hidup dalam kasih, dan kalau kita mau punya damai, gak boleh simpan kesalahan orang lain. Jangan membalas itu berarti jangan jadi seorang pendendam. Mana ada sih orang pendendam yang diberkati? Mana ada sih orang pendendam yang hidupnya happy kalau gak sakit penyakit semuanya? Orang kepahitan itu banyak penyakit yang dihasilkan karena psikis orang itu sakit. Meskipun saya gak bisa tunjukkan pasti sakit ini karena benci, tapi tidak bahkan ini jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali bahwa hati yang penuh dengan kebencian banyak sakit penyakit datang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan jadi seorang pendendam. Karena bukan hanya hidupmu tidak happy, tidak bahagia, ada banyak sekali kutukan.